Siap. Allah bukan itu, anda aja. Oh berarti minggu depan.
minggu depan kita udah mantep nih minggu depan ibu dengan ibu udah komunikasi, tapi kata lu bukan itu. Memang itu tiap-tiap kejadian yang sampai minggu ini yang dipilih oleh Allah. Alhamdulillah, insya Allah kita dilancarkan tadi di perjalanan, dan di sini pun alhamdulillah mendapatkan sambutan yang luar biasa, penerimaan dari kakeknya Rafi, alhamdulillah. Dan insya Allah kita di sini dalam keadaan bersih. Jadi mudah-mudahan kita ketika semuanya diawali dengan kebersihan, itu akan berdampak semua. Mudah-mudahan anak-anak kita ini yang bisa menyelamatkan kita, yang menjadi waladun sholihah tadi, itu harapan ayah, mungkin harapan ini semua. Jaminan surga itu ada di kalian, itu harapan dan cita-cita kita sebagai orang tua. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya silaturahmi ini, kita akan tambah kuat. Saudara-saudara saya ini banyak yang pasti yang tidak kenal kan, kalau sudah kenal kan ya, kalau ketemu di jalan atau kalau ke Bogor, itu insya Allah pintu selalu terbuka. Amin. Itu ibu saya ini ibunya Darus, jadi neneknya Sipa, neneknya Rasid, kebetulan lalu adik saya Jamal yang kedua. Dia ikut, cuman dia nggak suka udara ruang, dia pengennya bebas udaranya. Alhamdulillah ada ini suaminya. Dia orang belakang, backstreet, yang menyiapkan segala-segalanya sampai alhamdulillah aja. Jadi ini sepupu, nama saya sepupu. Jadi kakaknya Umi ini. Ya, jadi ini sepupu saya yang memang dan itu sama anak-anaknya. Ya, oh istri saya ini namanya Hajah Nani. Amin. Ini Hajah Nani nih. Jadi menyatukan dua keluarga. Jadi keluarga Depok dengan keluarga Bogor. Kalau ini bisa menjadi persaudaraan yang kuat. Sekali lagi saya atas nama orang tua Rafiq ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran ibu, bapak, atas nama keluarga Depok. Ini juga sudah menjadi saudara saya, keluarga saya. Dan juga mohon doa tunya juga dan juga bimbingan. Karena memang anak saya ya masih banyak belajar. Dan bila mana ada proses selanjutnya. Jadi tentunya mungkin dapat kurang yang saya sampaikan, kurang lebih itu maaf. Nah, kita lebih suka kembali sama keluarga. Niat baik kita. Kita senantiasa munajat pada Allah. Kita mulai dengan kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna wa laqad ghafarta lana wa tarhamna wa laqad ghafarta lana wa tarhamna wa laqad ghafarta lana wa tarhamna wa laqad Allahumma khalif alayna kitabatan maut wa najatina minnar wa azalina zuriyatina kurat ayun wa jalan wa ahlil ilmi wa ahlil khair wa la ja'alna iyahum min ahlil wa libad warzukna iyahum ilman atafiq ifatih wa samin nasih Rabbana atina di dunia hasanah wa alhamdulillah. Thank you.
Enggak galak, Dek. Wih, tuh berani, Dek. Enggak galak. Itu ke sini, Dek.